Besok punya race kita orang takkan ada warm up untuk check motor macam mana, so kita orang perlu fokus 100% dari segi jentera supaya tak ada apa-apa mistake. And alhamdulillah saya dengan tim dah bekerja keras and mampu memberikan yang terbaik untuk tim pada race ni, pole position. So race akan sangat panjang, 8 jam apa-apa pun boleh terjadi, tapi kita orang cuba escape daripada benda yang tak diingat. Pasukan Malaysia Yamaha Sepang Racing akan memulakan saingan perlumbaan kejohanan tahan lasak dunia FIM 8 jam Sepang dari kedudukan petak utama di Litar SIC. Ia susulan kejayaan pelumbanya Franco Morbidelli dari Itali, mencatat masa terpantas 2 jam 4 minit 0.67 saat untuk berada di hadapan pelumba Thailand Som Kiat Chandra daripada Honda Asia Dream Racing Wishowa yang mencatat masa 2 jam 5 minit 0.440 saat. Selain Hafizh dan Morbidelli, juara 3 kali 8 jam Suzuka, Michael Vandermark berjaya mencatatkan purata masa pusingan terbaik 2 jam 4 minit 0.429 saat selepas 2 sesi kelayakan. Aksi perlumbaan esok akan bermula jam 1 petang yang pastinya memberi cabaran fizikal dan mental.